Untuk manage file digital tuh sebetulnya ada dua. Yang pertama dengan manajemen foldernya. Jadi kita melakukan penamaan standar supaya memudahkan untuk pencarian. Yang kedua kita bisa bangun aplikasi untuk penyimpanan file digital. Tuh, aplikasi ini ada dua macam, yaitu desktop dan web-based application. Kalau di sini kan pakainya macam-macam ya. Ada yang Mac, ada yang Windows, Linux juga kan sekarang katanya lagi mulai. Nah, kalau kata saya sih bagusnya pakai yang web-based application. Kita bikin server buat khusus penyimpanan file. Apa jadi sosialisasi harus sebatas pada aku aja nggak apa-apa. Jadi pada saat aku lihat itu ya udah aku anggap itu pada saat ini ending dari sini. Endingnya itu aku ngecek ini. Profil Metalurgi 2002 ini. Ini acara TVRI 2002. Ya. Kabupaten Belu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdiri pada tanggal 20 Desember 1958, masyarakat di daerah ini sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Mengatasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat, maka pada tahun 2003, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belu mulai membangun pompa hidram di Desa Biau, Kecamatan Sasitamean. Pusat Penelitian Metalurgi LIPI merupakan lembaga penelitian pemerintah yang berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, telah mengembangkan kawat paduan tembaga dan niobium CuNb yang dapat mengatasi kawat meleleh atau meregang pada lilitan transformator tegangan tinggi, sehingga dapat menggantikan fungsi kawat tembaga konvensional untuk aplikasi pada voltase dan medan magnet tinggi. Kembali di Metro Siang, pemirsa, sejumlah ilmuwan dan peneliti asal Indonesia masih terus diincar oleh sejumlah negara karena selain diberi fasilitas riset yang lengkap, juga diberi kompensasi gaji yang lebih tinggi oleh negara yang bersangkutan. Ya, akibatnya beberapa ilmuwan jenius asal Indonesia memilih untuk berkiprah di luar negeri. Ya, yang pertama adalah Marj Budi Harjo. Ia mencatatkan dirinya sebagai mahasiswa termuda di Universitas Baptis Hong Kong. Ya, lalu ada Profesor Nelson Tan Su. Dia adalah pakar teknologi nano yang berfokus pada bidang eksperimen semikonduktor berstruktur nano. Kemudian ada Muhammad Arif Budiman, saat ini menjabat sebagai Kepala Library Technologies Group St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Dr. Warsito Taruno, pendiri dan pemilik Edward Technology, yang berhasil menciptakan robot pemindai tabung gas. Dan juga ada Profesor Dr. Khairul Anwar yang merupakan pemilik paten sistem telekomunikasi 4G. Profesor Ion Sopaheluakan setiap hari disibukkan dengan aktivitas penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Jadi Pak Yanwar sampaikan itu bukan di masalah gaji atau apa. Memang itu satu faktor. Tapi memang ilmuwan ini memang makhluk yang agak unik gitu, dalam arti kata dia mempunyai curiosity yang tinggi. Dia juga kreatif gitu, dan karena itu perlu dapat ruang yang memadai.